upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 Desember tahun 2018. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Haji Aban Subandi, tadi pagi bertindak sebagai pembina upacara pada Hari Peringatan Kesadaran Nasional Kabupaten Cianjur tahun 2018 di lapangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, Senin 17 Desember 2018. Hari Kesadaran Nasional di Kabupaten Cianjur rutin diperingati pada tanggal 17 setiap bulannya. Oleh jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki makna yang sangat penting bagi kita semua. Selain untuk menetapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara, juga salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita semua. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Haji Aban Subandi mengajak untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan moral dan etika dalam melaksanakan tugas serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diikuti oleh suasana perbedaan namun tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan nasional. Serta untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran akan pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar merasa puas atas pelayanan yang kita berikan. Hari yang saya hormati, kita patut bersyukur bahwa hingga menjelang akhir tahun 2018 ini, kita telah mempunyai berbagai keberhasilan dan kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Tentunya keberhasilan tersebut dicapai berkat kerjasama seluruh jajaran aparat dan masyarakat. Lebih lanjut, Sekretaris Daerah mengajak untuk selalu meningkatkan kinerja organisasi ditopang oleh semangat koordinasi yang efektif dan sinergis dalam melaksanakan program kerja dan anggaran agar tercapai sesuai sasaran dan selalu mentaati ketentuan dan norma hukum yang berlaku.